dari kematian karena kangen dengan anaknya. Jadi hantu cuy. Di suatu hari, di kuburan gunung, Ultraman Dewa Noah sedang melakukan sesuatu. Wow, dia sedang melakukan apa cuy? Membangkitkan Ultraman. Bangkitlah, ayah ribut. Kau mendapat waktu hidup satu hari sebelum dibawa ke surga Ultraman. Jadi, dari makam muncul asap dan ayah ribut bangkit. Woi, ini dia ya Ultraman ribut cuy. Terima kasih Ultraman Noah. Aku akan menemui anak-anakku sebelum ke surga. Wah, dia mau ke surga cuy. Sebelum aku ke surga, karena aku kangen sekali dengan mereka Ultraman Noah. Waktumu hanya 24 jam. Gunakan sebaik-baiknya. Setelah itu aku akan menjemputmu dan membawamu ke surga. Aku pergi dulu ya. Wow, ternyata ya Ultraman ribut ini akan ke surga cuy. Soalnya dia Ultraman baik. Baiklah, oke, aku akan menemui anak-anakku di rumah. Pulang ke rumah. Wah, ini dia ya, ya Ultraman ribut ya cuy. Badannya kurus dan mukanya udah kayak tua ya cuy. Ya, dia udah tua emang cuy ya. Ayo, walaupun sudah tua, tapi ya Ultraman ribut sangat OP. Hahaha, ngeng. Wow, sepeda motor hantu ini memang keren. Bisa terbang cuy. Oke, hati-hati. Awas bapak. Kita mau naik ke atas pak. Oke. Awas semuanya. Wow. Boom. Waduh. Wah. Wow. Ayolah, udah cukup main-mainnya Pak Ribut. Cepatlah. Yo. Freestyle dulu bos. Udahlah pak, bapak udah tua, jangan terlalu banyak freestyle. Kasihan anak bapak. Aku kan udah meninggal, gimana sih kamu? Wah, nabrak cuy. Shhh, itu dia tempatnya. Cing. Nah. Dip. Wow. Apa itu? Ultraman Victory dijak-jak sama seseorang. Wah, beraninya dia membuli Ultraman Victory. Tidak bisa dibiarkan ya cuy. Di perjalanan, ada Ultraman Giga jahat sedang memukul Ultraman Victory. Hei nak, perilakumu itu tidak baik. Kau tak boleh melakukan itu, nak. Diamlah kau, kakek tua. Kau tidak tahu siapa aku. Aku tidak butuh nasihatmu, kakek tua. Memang harus pakai cara kekerasan untuk menyadarkan anak ini. Pergilah, Ultraman Biru, biar aku memberinya pelajaran. Ultraman Victory pun lari. Oh, terima kasih. Orang tua ini akan membuatmu kapok. Dasar Ultraman muda. Sini kau. Seracas. Sah. Rasakan ini. Sah. Wam. Waduh, kelamaan cuy. Aku harus pakai sesuatu yang lebih kuat cuy. Contohnya adalah katana. Wow, terima kasih Orb telah meminjamkan pedang ini padaku, Orb. Ah, pedang seperti itu tidak bisa mengalahkanku, Pak Tua. Oh, seperti itu ya. Rasakan nih. Seras. Sini kau. Wah, dia ternyata kuat juga ya, cuy. Kalah dia, cuy. Bagaimana, nak? Apa kau udah kapok? Apa kau mau lagi ya? Rasakan kekuatanku, nak. Ampun, aku kapok. Wah, ada Ultraman kuat sekali. Baik, waktunya ke rumah. Oke, kita akan ke rumah cuy. Pergi ke rumah. Yom, kita ke rumah. Aku mau menemui anak-anakku yang tercinta cuy. Situ. Aduh. Nice. Awas.
Wow, ini dia cuy, cara berkendara seperti hantu cuy. Aduh cuy, tempatnya di atas lagi cuy. Walah, ini kuburannya si Ultraman Reboot, kenapa dikubur di situ ya cuy? Aduh cuy, di atas cuy. Itu dia. Ah, berhenti. Wah, akhirnya cuy. Ding. Seven Song. Mau kesini? Ini dia rumahku. Anak-anakku. Papa pulang nak. Wah, tak sabarnya. Anak-anakku. Ada anak-anakku. Bapak pulang dah. Tiga anak Ultraman Reboot sedang berada di depan rumah. Istirahat sebentar dan kita akan mulai berlatih lagi nanti ya adik-adikku. Baik Kak Reboot. Aku akan tidur sejenak Kak, soalnya capek banget, kata Ultraman Reboot emas. Jangan tidur emas, nanti malah kebablasan loh kamu. Lah baiklah, aku tak tidur tuh. Kalau ada ayah, pasti kita akan mendapatkan kekuatan baru. Sudahlah, ayah sudah tenang di alam sana. Mana mungkin dia akan balik ke sini. Biar kakak yang akan melatih kalian dengan kekuatan baru, oke? Terima kasih, Kak Reboot. Itu bukannya ayah. Anakku, di mana kalian? Kak, ada ayah, Kak. Ada ayah. Mana? Hah? Benar, itu ayah. Ayah! Lari dan temui ayah. Anakku! Nah, bapak pulang. Ayah pulang maksudnya. Anak-anakku, kalian sudah besar ya? Ayah kembali hidup. Apa aku sedang bermimpi? Aku tidak percaya ini. Apa yang terjadi? Ayah tidak kembali hidup. Batas ayah di bumi hanya 24 jam saja, nak. Setelah itu, ayah akan pergi ke suatu tempat. Baiklah, ayah. Selama 24 jam, kami akan membantu ayah dan memberikan ayah apapun yang ayah mau. Kalian ingin kekuatan baru, kan? Sebelum ayah pergi, ayah akan mengajari kalian. Apa? Ayah akan mengajari kami kekuatan baru? Yap, sebelum ayah pergi, ayah ada satu jurus yang sangat keren. Pertama, hadapi mereka dulu. Muncul 5 Ultraman Belial. Waduh cuy, 5 Ultraman Belial cuy. Baiklah, ayo adik-adik ribut, kita kalahkan mereka. Aduh cuy, aku mau mempercepat cuy. Aku akan menggunakan ini aja cuy. Ya, Stachel Gratchel. Hei, dari mana kau mendapatkan itu anakku? Hahaha, aku sudah banyak berlatih ayah. Lihatlah, ini adalah senjataku yang paling kuat. Aku akan mengalahkan 5 sekaligus. Atau bahkan 10 akan kukalahkan. Yuk langsung cuy. Ya, duar. Mereka menang. Semua Ultraman Belial meledak. Bagus sekali anak-anakku. Terima ini. Ini adalah kekuatan untuk kalian. Kekuatan 3 cahaya. Apa kekuatan 3 cahaya? Jurus ini berbahaya sekali ya. Jurus ini keren sekali kakak. Hei, tidak mas. Jurus ini berbahaya kalau disalahgunakan. Sudah. Sekarang kita bawa ayah ke rumah untuk makan siang. Dan kita akan makan ayam bersama. Jalan ke rumah. Ayo ayah, kita pulang ayah. Ayo anakku. Ibu kalian di rumah enggak? Ibu? Oh iya. Ibu pasti sangat terkejut melihat ayah hidup lagi. Hahaha, pasti terkejut lah ibuku tuh. Pingsan bisa-bisa. Oh iya, ini bisa saja lah. Oke, kita kesini cuy. Ayo. Hap. Akhirnya mereka berkumpul sebagai keluarga.
sebelum Ayah Ultraman ribut akan pergi ke surga. Tamat. Ya udah cuy, gitu aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini dengan kalian biar jangan lupa. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya cuy. Dadah.